Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haftami di Gurun Putih Lestari GPL. Gimana kabar Anda semuanya Sobat YouTube? Tentunya baik-baik saja bukan? Terima kasih telah mengunjung kemari dan selamat menonton video ini. Nah, yang betina agak agresif sedikit. Gurun Putih Lestari atau GPL yang berada di Janto Aceh Besar menambah koleksi binatang yaitu 4 singa atau 2 pasang. Saat ini, keberadaan singa tersebut sudah bisa dilihat langsung setelah melewati masa karantina pada Sabtu 9 Oktober 2021. Pengurusan pengiriman Raja Hutan itu hingga sampai ke Aceh membutuhkan proses birokrasi yang ketat. Terlebih saat masa pandemi COVID-19. Dua pasang singa yang didatangkan itu adalah sepasang white lion dan sepasang yellow lion. Singa itu dikirim dari Czechoslovakia pada 19 September 2021 menggunakan pesawat kargo Qatar Airways. Sebelum tiba di Indonesia, pesawat tersebut sempat transit beberapa jam di Doha, Qatar. Keempat singa asal Czechoslovakia ini tiba di kebun binatang pribadi milik Tengku Abdul Hafid Al-Fayruj Al-Baghdadi atau akrab disapa Tengku Fit atau Cut Fit pada Sabtu 25 September 2021 pukul 22 malam. Jadi lama berselang setahun lah di Slovakia, 6 bulan atau 7 bulan gitu. Sampai kita terbang lagi ke UK, dari UK baru ke Qatar. Qatar, kita abis itu ke Qatar langsung ke Sota. Jadi karantinanya di sini, nggak di tempat lain. Langsung dari Jakarta kita melalui darat, langsung kemari karantinanya 14 hari. Baru kali inilah pertama launching sih hari ini, untuk buka bisa dinonton oleh umum. Kita pesan memang 2 putih 2 kuning. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Sekian, wassalam.